Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat YouTuber Kresnawan dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kabar Pan Koma di Bali sehat walafiat ya. Mau 10 tahun sahabat YouTuber, 10 tahun ya. Jadi kita ngonten sampai 2022 ini ya, lagi seneng-senengnya berbagi ilmu, pendidikan, dan hiburan. Jadi kali ini Pan Komar mengangkat tema fakta-fakta menarik pada kupu-kupu butterfly ya. Namun Pan Komar sebelum membahas, mau mengingatkan ya bagi yang baru menemukan channelnya Pan Komar, ayo di subscribe ya, di like, di komen, dan dibagikan ya. Dihitamkan ya tulisan warna merahnya ya. Bagi yang sudah hitam dan berkawan lama, Pan Koman mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Fakta unik kupu-kupu. Keindahan kupu-kupu begitu menyejukkan mata dan terlihat kebun semakin indah karena dihinggapi dengan kupu-kupu ya berterbangan. Kupu-kupu adalah salah satu hewan serangga yang dikenal karena coraknya yang indah serta kemampuannya dalam membantu proses penyerbukan pada sebuah tanaman atau bunga ya, jadi pembuahan. Dari cantik warna biru kecil sampai yang berukuran besar dengan berbagai corak, kupu-kupu penuh warna adalah bunga terbang yang alami. Benar. Jadi kupu-kupu itu adalah bunga terbang yang alami. Berikut ini fakta-fakta menarik tentang kupu-kupu. Yang pertama adalah mencicipi dengan kaki. Reseptor rasa yang terdapat pada kaki kupu-kupu dapat membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu betina akan mendarat di berbagai tanaman yang berbeda, mengunyah dedaunan dan terdapat pada tanaman menggunakan kakinya. Jaringan di belakang kaki kupu-kupu memiliki chemoreceptor yang dapat mendeteksi pasangan kimia yang cocok, dan jika cocok maka tanaman tersebut akan menjadi tempatnya untuk bertelur. Yang kedua, sayap kupu-kupu itu transparan. Sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan chitin, sebuah protein yang membentuk exoskeleton serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya, kita bisa melihat dan menembusnya. Ribuan-ribuan sisik kecil yang menyelimuti chitin transparan ini dan sisik-sisik yang memantulkan cahaya dalam warna-warna yang berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik-titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos. Jadi semakin tua, kupu-kupu sayapnya akan semakin nampak transparannya. Fakta yang ketiga, kupu-kupu minum dari butiran lumpur.
Seekor kupu-kupu tidak bisa hanya hidup dari gula. Ia juga butuh mineral untuk mensuplemen pola makan nektarnya. Seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai padding ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu, yaitu kupu-kupu jantan ya, karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin dan meningkatnya ketahanan telur-telurnya. Fakta yang keempat, kupu-kupu tidak bisa terbang kalau mereka kedinginan. Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka tidak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Yang kelima, kupu-kupu hanya hidup beberapa minggu. Ternyata kupu-kupu tidak hidup panjang umurnya. Rata-rata kupu-kupu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa minggu saja. Selama hidupnya yang singkat, kupu-kupu akan mencari makan dan menemukan tumbuhan yang tepat untuk menyimpan telurnya. Jadi dengan segeranya dia akan menyimpan telurnya dan bisa berkembang biak dari kepompong, dari ulat ke kepompong, jadilah kupu-kupu. Fakta yang keenam, tidak mampu mengunyah makanan padat. Kupu-kupu dewasa hanya mengkonsumsi makanan yang cair. Salah satu makanannya adalah nektar. Bagian mulut kupu-kupu dimodifikasi agar kupu-kupu dapat mampu meminum nektar. Namun, mereka tidak mampu untuk mengunyah makanan padat. Sebuah proboscis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minuman bagi kupu-kupu terdapat di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Demikian fakta-fakta yang terdapat pada kupu-kupu, semoga menambah pengetahuan dan membawa manfaat buat kita semua ya. Yang tadinya tidak tahu, sekarang tahu fakta-fakta yang terdapat dalam kupu-kupu ya, yang cantik, indah, menawan, dan anggun. Untuk itu, Pankomar undur diri, sampai ketemu lagi di konten yang lebih menarik lagi ya. Pokoknya panteng terus channelnya Pankomar, jangan dikasih kendor ya. See you next again, bye-bye.